Woyo cuy, balik lagi di Manju Gaming. Oke, let's go. Gak pakai lama, kita bakalan main di misi 70 Vantage Point. 10 lagi kita bakalan kelar misi ini cuy, tamat gitu kan. Dan gue bakalan lanjut lagi di misi Stronghold Crusader Extreme. Jadi jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti perjalanan gue di Stronghold Crusader ini cuy. Oke, langsung aja, kali ini 3 lawan 4 cuy. Kita bakalan punya teman King Philip dan Lion Heart, sedangkan lawan kita ada Khalid, Emrah, Wazir, yes, sama Sheriff cuy. Ini sepertinya kayak ini ya, kayak raja-raja Eropa ngelawan raja Timur Tengah gitu kan. Dan langsung aja kita punya gold 7000, sedangkan komputer Lord 20000 nih. Akhirnya gede lagi perbedaannya. Dan kepetanya sepertinya nih bisa nyerang itu cuma dari sini doang cuy. Lu lihat nih, nggak ada jalur sama sekali. Jadi King Philip bakalan mati-matian banget di sini. Gila banget, gak ngerti dia bisa bertahan apa enggak. Sepertinya kita harus ngedefend dia nih di awal-awal nih. Dan di sini ada Lionheart, di sini kita nih, dan di sini ada 4 musuh gitu kan, bergabung semua. Jadi kayak dipisahkan sama lautan gitu ya. Oke, keren nih, langsung aja ke game ya cuy. Oke, seperti biasa cuy, langsung aja stockpile-nya. Dan kali ini kita balik lagi di misi Stronghold Crusader HD. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti perjalanan gua di misi-misi Stronghold Crusader HD ini cuy. Mungkin setelah ini kita bakalan main Stronghold Crusader Extreme kali ya, di misi-misinya gitu. Dan gua bakalan main juga Stronghold-Stronghold seri lainnya, game RTS lainnya juga, mungkin game-game nostalgia gitu. Dan kali ini cuy, surprise lagi ya nggak, kita bakalan main santai nih cuy, oke? Dan selain main santai nih, gua bakalan main buat kastil dulu. Ini sesuatu yang jarang banget gue lakukan. Gue bakalan buat kastil si Wolf nih. Gue sering banget sih buat kastil Wolf. Cuma kalau gue buat kastil yang rapi itu jarang banget ya nggak. Dan kali ini cuy, gue bakalan buat kastil yang rapi ya. Oke, langsung aja ya, kita bakalan buat kastil di sebelah sini. Dan sepertinya gue salah nih cuy. Oke, sebelah sini aja deh ya. Dan gue akan ngedelete beberapa dulu nih sepertinya nih. Ini sama nggak sih menurut lo? Nggak sama gitu kan tuh, bener kata gue kan. Berarti kita harus ngedelete 2. Oke, dan di sebelah sini langsung aja kita akan buat seperti ini cuy, lurus gitu kan. Oke, lurus. Dan sebelah sini juga lurus. Oke, Castle Wolf OTW bakalan gue buat. Rada-rada ribet sih kastilnya si Wolf gitu. Oke, sebelah sini mungkin semoga aja rapi ya. Gue juga jarang banget gitu buat kastil ala-ala si Wolf gitu. Aduh, sia boy, salah gue. Salah gue nih. Harusnya di belakang cuy. Oke, kita orang kaya mah bebas gitu. Kita bakalan buat lagi aja. Oke, dan sekarang nih gue harusnya buat tukang kayu gitu kan. Kenapa gue terlalu fokus ke kastil ya. Buset, buset, udah hebat gitu. Oke, mentang-mentang kita nggak bakalan bisa diserang gitu. Paling awal sih yang paling bakalan diserang sih si ini cuy, siapa sih namanya tuh, si Philip gitu kan. Udah dia kayak red gitu, mirip-mirip banget. Dan dia bakalan ada di garis depan pula, meninggal tuh bentar lagi kalau nggak kita lindungin. Oke, langsung kita hajar lagi nih. Tenang aja, nggak ngaruh gitu kan kalau mau kita hajar juga kebun-kebun dari punya teman kita, karena mereka punya supply dari goib, nggak seperti kita gitu. Dan lagi pula ini kebun gua gitu kan. Oke, kita hancurin semua. Kalian bisa milih pasukan kalian dan mencet attack kiri ini cuy, dan kalian arahkan ke kebun-kebun punya teman kalian gitu. Oke, bisa gue hancurin. Dan kita bakalan nunggu kayu nih. Kayu gue udah lumayan sih. Dan kayaknya untuk awal-awal ini kita bakalan pakai kebun apel aja ya. Kebun apel kayaknya bakalan sangat-sangat membantu nih cuy. Ini gue butuh rumah lagi. Rumah bakalan gue taruh lagi di sini cuy. Jangan di lahan hijau gitu kan. Sayang sih lahan hijau, mendingan kita buat tanaman aja gitu, kebun gitu, kebun apa. Oke, kita gusur lagi. Jangan lupa nih, ada yang udah mulai bisnis aja di sini. Langsung kita hancurin lagi ya enggak. Oke, kayu gue udah mulai
pada panen nih cuy, mantep nih. Dan gue akan buat lagi nih. Kita buat lagi kebun-kebun lainnya. Dan kita ancurin lagi, nggak susah, nggak bosan-bosannya bakalan gue ancur-ancurin nih. Piece of cake. Gak ngerti sih gue, kenapa gitu ya, teman kita tuh kayak gak punya akhlak gitu. Oke, sampai serak gue, langsung cuy. Kita ancur-ancurin dan langsung kali ini makanan gue harusnya udah aman sih. Oke, sekarang sih itu udah mulai nyerang cuy. Ah, gue gak bakalan ngebiarin sih. Ini harus gue lindungin nih temen gue nih. Mending kita kasih tangga aja di sebelah sini. Dan gue akan buat you test my patience. I will crush you yet. Beberapa pasukan ya, terutama pasukan crossbowmen 20 aja deh untuk gue kirim di deket si Philip gitu cuy. Kasian juga dia meninggal, dia yakin gue kalau misalnya gak gue lindungin. Oke, gue butuh barak. Stone needed. Langsung cuy, stone gue abis untuk buat kastil doang nih. Oke, kita buat lagi barak di sebelah sini. 20 crossbowmen langsung bakalan gue kirim ke Philip cuy. Ini Philip harus kita lindungin banget. Tapi kastil dia lumayan kuat ya cuy ya, bisa lo lihat tuh. Oke, santuy bro, santuy. Bakalan gue kirim crossbowmen, tenang aja. Langsung kita accept cuy pertemanan. Oke. Always ready. Santuy, langsung kita bantu ya enggak. Nah, ya seperti yang kalian tahu gitu kan. Menurut gua sih Philip itu hebat di attack awal-awal cuy karena dia punya pasukan berkuda gitu. Tapi kalau masalah defense lu bisa tahu sendiri kan kastil dia kayak apa gitu. Harusnya sih gampang dijebol sih. Harusnya. Oke, kita akan buat lagi kebo-kebonya. Dan kita akan buat lagi di sebelah sini dan tengah-tengah kebo aja ya, Widi. Lumayan lah. 5 aja udah cukup banget sih. Ini ngapain pada kesini ya? Kenapa enggak nge-defend aja gitu? Defend me gitu. Oke, minta bantuan dia. Dari mana nih sekarang? Crossbowman gua di mana nih? Oke, di sebelah sini cuy. Ini bakalan gua lindungin sih. Mau gak mau nih harus gua lindungin. Dan untuk melindunginya gua bakalan buat tower yang berbeda gitu. Biar lebih aman gitu. Oke, kita buat langsung tower yang berbeda. Langsung 20 dan gue akan butuh balista cuy. Balista kita buat dan langsung buat juga dong engineer-nya. Waduh, butuh rumah lagi. Oke. Oke, 5 cuy, dah mantep nih. Langsung kita minta mereka untuk naik dan sisanya kita taruh situ aja gitu. Oke, lo lihat cuy, yang kayak gini nggak mungkin bisa bertahan kalau nggak kita bantuin dengan defense. Aduh, sumpah dah. Gue akan buat lagi aja deh, kasian juga. 4 raja lo dihadapin sama dia sendirian di depan gitu kan. Apalagi ada Emir gitu yang punya banyak banget swordsman gitu. Gue butuh crossbowman lebih banyak sih ini. Oke, kita hajar lagi dan dia belum kelar juga sih ini. Sebenarnya ya belum kelar gitu cuy. Jadi bisa kesitu kan, bener kan bisa tembus langsung. Galiannya belum kelar cuy, emang kocak ya emang si Philip ini. Oke. Dan Lionheart juga ini sih ya, nggak mau nggak bisa kita disuruh ngedefend gitu. Bisa cuy, klan gua iyain untuk nge-defend. Oke, banyak yang meninggal kan sama crossbowman gua nantinya. Ini nih yang gua, wah ini cuy,
yang bahaya itu ini nih. Kenapa gue selalu buat balista gitu untuk jaga-jaga yang kayak gini, cuy. Dan kalau udah kayak gini sih, gue akan melindungi pemanah gue juga di medan depan ini. Tuh kan, lu lihat tuh, itu balista, cuy, bisa nyampe situ di atas gitu. Apa nggak gila gitu? Oke, langsung. Ampe ini gua, ampe, wih, udah bener-bener udah di samping gua semua kebonnya, Edan, udah kayak satpam gitu pasukan gua di sini. Langsung cuy, kita ajar lagi ya nggak? No problem. Wah gila sih ya, benar-benar ganggu banget gitu. Gue pengen buat kastil yang bagus loh ini. Gue intip dulu nih. Kayak mana sih kastilnya? Oh iya, sekarang kita bakalan belok lagi kastilnya nih. You can count on us. Setelah belok langsung lurus lagi gitu kan. Oke. Kelar. Belok kira-kira 5 aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja deh. Aduh, sumpah dah. Oke, kita hancurkan lagi. Simple. Kita lihat defense-nya kira-kira berjalan dengan mulus nggak nih? Harusnya sih bisa sih, harusnya ya. Tuh kan, bener kan, gila loh. Apa nggak gila gitu? Nggak bakalan dia bisa bertahan cuy kalau nggak kita lindungin gitu. Dan gue merekomendasikan banget kalian menggunakan crossbowman di daerah situ. Dan kenapa di sini pasukan gue nggak kesini gitu kan? Pantesan kok tinggal 23 gitu, kemana sisanya? Ternyata pada ngasok di pinggir kali cuy. Oke, udah mati juga nih. Sekarang saatnya kita buat lagi cuy. Aduh, sumpah. Oke, 6 nih, udah nih. Langsung ya. Mantap. Kita samain deh. Sekarang lurus. 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 Hancurin lagi. Piece of cake. Boh, sumpah. Ini gue banyak banget, cuy. Ini kayaknya harus gue buat lagi nih. Kita hancurin lagi. Lion. No problem. Oke. Castle Wolf OTW. Semoga mirip. Gak mirip ya udah. Oh iya, bener. Oke. Dan di sebelah sini biasanya dia pakai tower yang sedang gitu. Oke, mantap. Hampir mau jadi sih. Tinggal cuma masih cungkring aja gitu. Tembok-tembok gua. Oke, akhirnya gua udah bisa nentuin nih bagian mana yang bisa kita tanam tanpa mengganggu kastil kita gitu kan. Karena kastil gua udah lumayan kebentuk lah di daerah situ. Langsung ya, gua bakalan buat kebon. Seperti biasa, kebon-kebon yang sangat membantu gitu kan untuk late game. Kebon roti, aka kebon tepung terigu gitu kan. Langsung cuy, kita bakalan buat tepung terigu di sebelah sini untuk buat kue gitu, buat lebaran. Langsung kita bakalan hancurin lagi. Aduh, malah gua pecatin lagi. Salah mencet gua. Sorry. Langsung aja. Jadi nganggur deh di orang. Aduh, bener aja cuy. Kalian bisa melihat di sini nggak kuat gitu kan kebon apel gua. Jadi mau nggak mau, gua akan buat langsung. Pembuat rotinya cuy.
Oke, ini belum gua tutup nih. Aduh, kenapa sih? Kenapa sih mouse gua langsung, cuy? Kita akan buat langsung kebun rotinya. Aduh, mulai gitu kan. Aduh, sumpah dah. Oke. Nah, gitu dong. Masih bisa satu lagi. Oke, mantep cuy, rapi banget sumpah. Langsung cuy. Kita buat lagi. Kita buat lagi, kita beli lagi makanannya nih. Gua belum bisa swasembada pangan sekarang karena emang enggak kuat nih. Apel gua. No problem. Akhirnya gua mau enggak mau harus beli tepung dulu di awal-awal nih. Wah, stockpile gua sampai penuh dong. Pantesan gitu. Langsung kita jual-jualin cuy. Sebagian nih kayu gue banyak banget, buset. Langsung buat lagi. Oke. Kita beli tepungnya cuy, biar nggak nganggur nih para tukang roti. Tuh kan, no flour my lord gitu. Sekarang udah ada, silakan diambil. You are the sixth greatest lord. It's a rout. Langsung cuy, kita bakalan buat lagi. Kita tebelin pokoknya. Astaga. Bisa gak ya tapi di sebelah sini ya? Oh bisa dong, harusnya dong. Masa gak bisa sih? Oke, kita tebelin terus cuy. Sumpah tebel banget ini. Nah bener bisa. Wih, gila tebel banget, sumpah. Sunyi banget ya. Tumben gitu, gue lagi ngedekor-ngedekor gini sunyi gitu, nggak ada musik di sini. Oke, akhirnya musik. Baru gue omongin gitu kan. Oke, tebel parah. Ini nih, mantep nih. A message from the wazir. Hear the desert's call. Oke, tebel gila ya enggak. Langsung kita akan lapisi lagi. Kita lapisi lagi nih yang paling terakhir di sebelah sini. A message from the wazir. My warriors have failed me. Dan kita akan ngancurin lagi. Off we go. Tidak. This'll be easy. Lelah-lelahnya kita hancurin terus dan kali ini masih bertahan. Langsung kita repair lagi. Gua akan ngetek lagi nih, ada balista-balista dari si Kalib. Emang Kalib mah kayak gitu gitu kan. Akhirnya kita ketemu lagi gitu. Resek parah dia mah ya. Oke. Hancurin. Where are we going? Dan langsung cuy, kita lapisi lagi. Your popularity is rising. Oke. Lapisin terus. Paling terakhir nih, ini wajib banget sih nih. Aduh. Aduh sumpah dah. Kenapa gitu ya? Ini mau gak mau harus gue hancurin nih. Biar lebih rapi gitu. Karena nanti bakalan beda cuy. Tinggi sama rendahnya gitu. Kalau yang lapisan terakhir ini. Dan tapi kita bakalan kebentur batu sini. Tuh kan bener aja gak sama. Jadi mau gak mau kita skip nih. Ada yang di skip di sebelah sini. Kebentur sama batu. Yah elah mos gua. Oke. Sebelah sini lagi. Ini kenapa enggak bisa ya? Astaga, di sini ada kebon ternyata cuy.
Sumpah dah, Lionheart, Lionheart. Oke, sabar, kita bakalan kasih bendera nih di sebelah sini, bendera sebelah sini, bendera dua deh, sebelah sini juga dua. Kok jadi kayak gitu ya benderanya ya? Oh iya cuy, belum kita kasih pemanah gitu, kasih pemanah aja satu-satu di sebelah sini biar biar pada hilang gitu yang ada di situ. Apa namanya, kayak atap ini nih, ntar bakalan hilang gitu kalau ada pasukan pemanah di atasnya gitu. Oke, akhirnya hancur lagi, langsung kita lapisin lagi. Oke, sebelah sini nih tinggal nih. Oke, gila, mantep akhirnya. Tinggal di sebelah sini, depannya. Mantep. Mantep, mantep. Dah. You are the sixth greatest lord. Oke. Oke. Mantap. Mantap cuy. Lumayan lah, mirip lah, lumayan lah ya. Tuh. Ini kayaknya kurang simetris nih. Kita hancurin dulu aja nih beberapa. Jadi gua taruh sebelah sini aja. Oh iya, tangga yang kecil aja nih. Kita buat tangga yang kecil biar bisa dari dua sisi gitu kan. Oke, dua sisi. Sebelah sini kita kasih pagar lagi biar nggak kejedot gitu kan palanya, ntar aman sebelah situ. Oke, kita jual-jualin lagi cuy. Oke, akhirnya udah buka gitu kan, gue isi pemanah beberapa aja dan gue akan buat balista. Sekarang bakalan langsung aja gue serang dari jarak jauh yang ada di bawah sini nih. Bisa kita bakar nggak sih sebelah sini nih? Kira-kira dia punya, oh dia nggak punya balista. Oke, langsung bakalan gue bakar aja di sebelah situ. Mana nih? Oke, ini dia nih para pahlawan kita. Langsung cuy, gue akan buat beberapa balista di sebelah sini. Buat 5 nih, 5 balista nih. Sebenarnya sih nggak aman ya sepertinya sebelah sini ya. Para apa sih namanya, tukang kebun gue nih pada dipanah-panahin nih, bisa lo lihat tuh. Di sini dijaga gitu. Oke, kita jual-jualin. Dan jangan lupa di sini kita masih punya tambang loh. Gua ampe nggak gua nih ini sebelah sini. Oke, langsung cuy, kita hajar dulu tambang dari si Lionheart dan kayu kita langsung kita sebelah sini. Nggak bisa dibuat sebelah sini. Oke, bisa, bisa. Satu lagi nih. Sepertinya masih bisa nih cuy. Oh ini gua hancurin dulu aja nih. Oke. Oke, bener bisa kan? Lumayan gitu kan, nambah satu gitu. Oke, balista kelar. Bisa nggak sih ini gua ajar nih? Wah nggak bisa cuy. Oh bisa nih. Wah bisa cuy, mantep cuy. Wah ini dia yang gua cari nih. Oke, kita akan hajar dulu nih para pemanah yang ada di atas ini nih, ngerecokin tukang kebun gua gitu. Oke, hajar langsung cuy. Berani-beraninya dia lawan balista. Pelurunya segede gaban gitu kan. Langsung dong, kelar kayak gini. Oh ini gua hajar dulu nih, biar nggak bisa mademin dia nih. Minimal udah gua hancurin lah satu gitu.
gentong airnya. Langsung kita akan buat granari lagi. Dan kali ini gue akan buat ini juga. Apa namanya? Penginapan gitu. Oke, penginapan dua-dua di sebelah situ. Dan kita butuh beberapa... Apa sih namanya? Beberapa rakyat lagi. Oke. 6.000 gitu kan, tiba-tiba build gua. Dan sekarang gua butuh juga nih tanaman-tanaman untuk bahan baku minuman, cuy. Jadi gua bakalan buka lahan lagi di sebelah sini. Oke, udah kelar. Sekarang kita bakalan menghentikan nih penyiksaan rakyat dari si Serif nih. Emang raja yang bejat dia nih. Langsung aja kita ajar lagi nih. Wah, langsung disebor dong. Oke, percuma gitu kan akhirnya. Apinya nyebar, coy, dan kita bakalan ngancurin juga nih gentong airnya. Minimal dia cuma punya gentong air berapa nih? 1 biji gitu kan. Lumayan lah. Oke. Tinggal gua kasih ini nih, penjaga tower gitu ya, enggak biar kayak kastil-kastil beneran gitu, cuy. Gua pengen buat ini aja nih. Oke. Okay. Kita ngurin lagi, astaga, Lionheart. Serakah banget gitu. Hancurin terus pokoknya. Hancurin lagi dan gua akan buat lagi. Buset, berani-beraninya dong. Oke, langsung cuy, ajak duel lagi nih. Better do something about your bothersome presence, I suppose. Wah, gila, nggak bisa nih. Wah, gila, gue dikasih bangkai sapi dong. A message from the sheriff. Another glorious triumph for my honorable lads. Ajar lu, coy, oke. Oke. Ballista, ready. Oke. Okay. Ajar lagi, dah, mantep dah. Kenapa sih Lionheart ini? Oke. Okay. Gua hancurin lagi. Kita buat lagi nih. Dan jangan lupa kita akan butuh minuman. Jadi sekarang kita butuh minuman dulu aja kita buat dan beberapa ya. Gua akan buat di sebelah sini aja deh. Untuk pembuat minumannya nih. Harusnya sih udah cukup sih, cuy. 3 gitu ya, atau berapa gitu. Di sebelah sini nih ada yang masih kosong. Lahan ijo kita buat aja. Semuanya udah jadi milik Lionheart gitu. Langsung ngajar lagi, cuy. Simple. Emang harus digusur-gusurin dia mah. Oke. Okay. Kita taruh dulu sebelah sini aja. Nanti kita bakalan membagi-bagi mereka gitu kan. Jadi kayak bertugas gitu di pos ini gitu. Mau lagi? Oke, okay, hancurin langsung. Oke, okay, hancurin lagi. It's a rout. Can't place that there, my lord. Oke, dan kita akan lihat langsung popularity gua plus 9 langsung, cuy. Kita buat jadi min 8. Oke, ada yang main debus nih di sebelah sini nih. Kita ngungsiin dulu. Dan di sebelah sini akan gua buat kebon, ya, kebon susu ya, apa enggak ngerti gua. 3 orang akan gua buat patrol di sebelah sini sampai ke sebelah sini. 3 orang ini akan gua buat patrol ke sebelah sini.
Dan mereka akan gua diemin sebelah sini, coy. Jadi kayak walk with pride. I serve thee. Melindungi gitu ya di sudut-sudutnya gitu kan. Oke. Mantap, langsung kita jual-jualin lagi, coy. Udah langsung lah ya, kita bakalan buat pasukan langsung aja buat pasukan kesukaan gua dong, langsung pasukan pemanah berkuda, horse archer. Mantap nih, langsung kita hajar. Dan di sebelah sini mereka masih kebakaran gitu kan. Gua bakalan nengokin lagi. Pasukan gua masih aman semua sih. Walaupun udah ada banyak yang sekarat juga gitu. Wah, gila ya emang ya. Sadis gitu. Sadis cuy emang kalib ini emang. Dan ini sangat rawan loh cuy. Bisa jadi di sini udah jabakan api semua gitu. Seperti yang kalian tahu gitu kan, si kalib kan gitu. Dia punya banyak banget jebakan api. Kita jualin lagi. You are the third greatest lord. Buat lagi cuy. Oke, apalagi nih yang kurang nih. Oh iya, gue bakalan serang langsung aja ya. Kali ini gue bakalan serang dari jarak jauh. Jadi gue akan serang dari sebelah sini nih. Sepertinya nih. Karena emang dari sebelah sini kayaknya lebih aman gitu. Kita bakalan lihat dulu ada balista. Bener dong ada balista gitu. Kayaknya gue banyak mati sama balista nih cuy. Pasukan pemanah gue nih. Inilah pentingnya ada balista di atas tower. Apalagi kalau lawan kita kalib kayak gini nih. Udah lama nggak ngelawan kalib, akhirnya kita lawan kalib lagi. Masih ngerepotin ya dia. Tapi ya, termasuk raja yang kuat sih. Si kalib. Repair lagi. Dan apalagi udah nih, langsung gua akan buat engineer. Oke, engineer langsung gua taruh sebelah sini dulu aja. A message from King Philip. We are short of supplies. Oke, 10 doang cuy, langsung aja kita kasih dong. Dan King Philip, Lionheart ini nggak minta-minta ya. Gila, rame banget sih ini. Ini bakalan chaos sih pas nyerang nih. Gue paling serem sama jebakan apinya si Kalib sih di sini cuy. Wazir juga gitu kan. Dan bisa lu lihat kali ini keren juga nih kastil dari si wazir, sumpah. Gue lagi belajar buat kastil si wazir karena yang rada-rada sulit ya kastil dari si wazir ini ya. Jadi mungkin nanti di misi keberapa gitu atau di mana gitu ya, gue bakalan buat kastil si wazir gitu. Oke, langsung cuy, kita akan buat balista. 5 deh. Ini untuk melindungi pemanah gua gitu kan, atau artileri gua yang lainnya gitu. Oke, maju coba. Aman nggak sih kira-kira? Oke, nggak masuk ke jangkauan pemanah mereka. Winding her up. Ballista ready. Oke, bisa kebakar cuy. Mantep lah, lumayan ballista gitu untuk ngelindungin. Dan ada yang kena juga. Kebakar ternyata. Oh, ada yang kena satu cuy, mantep cuy. Ballista ready. Kita geser lagi aja. Ballista ready. Biar lebih dekat. Dan karena udah kita kuasai nih daerah sini, langsung cuy. Jangan disia-siakan, kita akan buat Trebuchet. Constructing siege equipment. Wow, gila. Wah, gila. Gua dihajar juga nih, bisa lu lihat. Ini balista.
perang balista. Oke, okay, hampir kena gua. Untung aja cekatan gitu. The stockpile is full. Our tools are ready. Can't constructing there, siege equipment. Rebashi ready, sir. Langsung cuy, hajarin semuanya cuy. Rebashi ready, sir. Bisa nyampe lewat sini lumayan. Rebashi ready, sir. Ada trebuchet juga. A message from the king. What? Oke, langsung hancur. Ajar terus cuy. Oke, udah bisa kita kuasain ini di sebelah situ. Dan kali ini gue akan menambah lagi. Sebelumnya gue akan jual-jualin lagi ya. Oke, kita jual-jualin lagi, sabar aja. Ini bakalan jadi main santai banget. Kastil kita udah jadi. Dan langsung gue akan buat lagi. Kita tambah lagi para pemanah berkuda. Pemanah berkuda gue udah berapa biji nih sekarang nih? Udah 100-an cuy, hampir 100 gitu. Oke, ngajak duel. Sebelah sini udah hancur, langsung kita hajar lagi cuy. Kita abisin nih. Ini rada-rada sulit sih ya, karena powernya kecil gitu, slim banget. Oke, hancur langsung. Dan akhirnya si Lionheart minta sesuatu, 18 iron, tapi gue gak punya iron sih, cuma ada 6. Ntar deh gue bakalan beli dan bakalan gue kasih ke dia. Oke, langsung kita hajar sebelah sini. Hajar aja sebelah sininya nih, biar kebakar ya nggak? This war is tiresome. Okay. You are tiresome. I will finish you off for good. Ajar terus. Lumayan ya enggak? Granarinya sekarang cuy. Mantep nih. Dan kali ini langsung cuy. Gua akan butuh shield lagi. Langsung kita jual-jualin lagi. Kita beli dulu aja dan akan gua kasih langsung Lionheart. Oke. Okay. Ini nih belum gua jual-jualin dari tadi nih. Dan sebenarnya sih gua punya ini sih, kayak minyak gitu di sebelah sini ya, banyak banget, tapi nggak usah deh, nggak perlu. Dan lu bisa lihat di sini kita butuh lebih banyak lagi kebo sepertinya. Can't place that there, my lord. 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 Oke. Rumah lagi di sebelah sini, khusus pemukiman. Dan langsung cuy. Recruits needed, sire. Biarkan. Buset, hampir hancur. Gila, untung gua ngeliat cuy. Gua tinggal 12 dong pemanah gua, edan. Lu bisa ngebayangin tuh kekuatan dari si Kalib ya enggak? Dicicil abis gitu pemanah gua, crossbowman gua di situ dan hampir hancur tower gua cuy. Gua akan ngirim lagi beberapa crossbowman. Oke, udah 64 nih, banyak banget. Banyak banget gue buat 69. Oke, crossbowman lagi. Buat lagi. Oke, gue lihat lagi nih popularity gue. Plus 1 masih mantep. It's a rout. Your army is approaching its maximum size. Oke, crossbowman gue banyak banget. Mana nih? 28 deh, nggak apa-apa deh, yuk masuk, naik langsung. Bantu defend. Tuset, hampir mati. Untung lo gue selamatin. Langsung back ke tangkasan cuy. Langsung back langsung. Kita buat lagi langsung. Gila, untung gue punya kecepatan tangan di sini. Langsung ngajar lagi nih granarinya nih. Rese sumpah.
location. Hancur tuh pasti itu. Rebashi ready, sir. Dan gue punya ini ternyata. Oh, ini udah mau hancur juga nih. Kita buat lagi. Balista, dan ini langsung gue delete. Wah, dan oke, kebakar loh. Ada sebuah api ternyata di sebelah situ. Langsung cuy, dan kali ini gue akan langsung buat dulu ya. Kita buat dulu shieldnya. Oke, kelar nih. Dan seperti biasa, pasti ada aja gitu yang belum kebuat gitu. Sebelah sini nih. Kelar, shield gue banyak banget. Langsung cuy. Shield gue 20, 50, pas banget. Kita taruh langsung mereka ke sebelah sini. Shield ready. Dan jangan lupa cuy, kita bakar lagi kalau bisa gitu kan. Ntar gue buat lagi aja nih. Udah gak bisa. Udah maksimum cuy. Langsung kita buat min 4 aja. Ini kenapa nih kira-kira nih popularity gue nih. Langsung jual-jualin cuy. Not enough goods. Wah, ternyata batu gua penuh. Lu bisa ngelihat langsung segerombol ini, cuy, yang dateng. Oke. Langsung nih bakalan gua serang bentar lagi. Kita ajar lagi aja dulu nih. Ini pasukan siapa nih, cuy? A message from the caliph. What? Dan sayang banget sih, gue pengen nyerang gitu ya, tapi nggak bisa karena gerbangnya ditutup sama si pinter ini cuy, si King Philip. Gerbangnya ditutup, gue nggak bisa kemana-mana gitu di sini. Gue nggak bisa nyerang. Jadi gue akan muter-muter dulu nih. Nggak tahu, bingung gue kemana, kesini aja deh coba. Buka dong, buka dong, buka dong. Ajar lagi aja nih, bisa kita ajar ya. Di sini gue punya ini kok, kenapa nggak kita pakai gitu? Kita kasih aja langsung hadiah buat si Kalib. Oke, mantep. Here comes the cow. Langsung cuy, kita attackir aja kali ya. Attackir aja coba. Set ini konyol sih. Bisa-bisanya parkir di situ dan pasrah aja gue tembakin. Oke, stockpile full lagi. Buset, gue gak ngerti. Stockpile gue kayaknya kurang gede sini. Kita lihat lagi cuy, apa sih yang banyak banget? Tepung. Tepung langsung kita jual-jualin. Wah, minuman gue banyak banget. Kita jual-jualin aja yang terlalu banyak. Oke, kayu. Kayu kayaknya gue udah gak butuh kayu. Langsung kita istirahatkan aja mereka. Oke. Oke, untung bisa. Oh, ternyata bisa kita buka cuy, cuma bakalan nutup lagi tuh. Ini mah sama aja suram ya, nggak sama aja nggak bisa kita buka ini mah. Tapi kalau gua keluar langsung meninggal sih gua kalau kayak gini. Kita buka aja coba. Shield ready. Oke, tunggu aja dengan sabar. Langsung gua akan jual-jual lagi.
Gold is flowing into the treasury side. Not enough goods. Gila, ini bakalan lama. Gue di sininya lama doang nih. Gue bakalan lama di sini doang ini. Sumpah, nggak bisa kemana-mana. Gue gara-gara si King Philip. Apa gue hancurin aja ya gerbangnya ya? Wah, gila, army gue udah maksimum lagi. Gimana ini? Gua anuin aja deh. Okay. 9 lumayan lah buat ngancurin nih gerbang. Wah, suram sumpah. Oh iya, ini kenapa nggak gua anuin nih? Gua bakalan naro. Wah, nggak bisa juga, cuy. Nggak bisa naik. Shield ready. Mau nggak mau gue buat tower yang kecil nih di sebelah sini. Oke, kita akalin terus lah pokoknya. Gue akan buat tower yang kecil kali ini dan akan naruh beberapa pemanah gue di atas biar bisa cepet abis nih pasukan-pasukan ini. Lagi pula si Lionheart udah mau nyerang gitu ya. Dan karena pasukan gue udah jadi, perekonomian gue udah bagus gitu kan, gue akan buat beberapa kembang deh kayaknya. Beberapa tempat istirahat gitu buat para pekerja gue, untuk rakyat gue. Gue akan buat di sebelah sini. Oke. Aduh. Gak rapi. Lumayan juga gitu kan, bisa buat apa ya, bisa buat mempertebal juga gitu, mempertebal darah dari pasukan kita gitu kan. Sebelah sini nggak bisa kita buat, sayang banget. Sebelah sini bisa kita buat, sebelah sini bisa. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Oke, keren. Oke. Udah mati. Oke, udah mati cuy, akhirnya cuy. Dan kalian bisa ngelihat di sini ada titik-titik hijau langsung di atas darah pasukan gua langsung cuy. Gua akan langsung menghajar. Yes, boss. How do we get there? We are under attack. Oke, perang pemanah. Siapa yang lebih kuat? Pasukan gua udah gua lindungin sih pakai beberapa shield gitu kan, harusnya lebih kuat. Dan di sini udah banyak yang luka juga, udah banyak yang hancur gitu, harusnya lebih gampang ya. Oke. Dan ada pasukan si Lionheart juga di belakang kita. Jadi harusnya sih terlindung gitu. Oke, hajar terus. Maju lagi cuy. Wah, gila, ini punyanya si ini nih, yakin gua. Oke, balista cuy. Kita berhadapan sama balista, mundur dulu aja. Oke, biar berhadapan dulu aja. Oke, berpapasan dong dan gak perang cuy, cuma lewat doang. Oke. Ini enak banget sih sebenarnya kalau gua buat trebuset di sebelah sini. Oke, gue buat dua deh. Dan semoga aja nggak bakal kena bakar mereka. Harusnya sih kena bakar sih. Tuh kan, bener aja gitu kan. Oke, berhasil ngindar. Wah, gila, bener aja cuy pasukannya. Oke,
Oke, kita maju lagi. Wah, gila, gila. Lo lihat tuh tembakan api dari si Khalid. Udah lama gue nggak ngeliat tembakan-tembakan api kayak gini. Oke, tetap hati-hati, tetap hati-hati. Tetap hati-hati, cuy. Siap-siap back kalau misalnya udah ada jebakan api lagi. Oke, jebakan api, back, back, back. Back. Tuh kan, bener cuy. Emang gitu, gitu Khalid gitu. Pas waktu pasukan kita udah ngumpul, dia baru ngaktifin. Hancurin dulu nih. Harusnya di sebelah sini udah aman nih cuy. Oke, kita bakalan ke situ. Karena di sini udah habis semua gitu kan jebakan api. Oke, mulai gua hajar-hajarin satu-satu. Wah, gila. Ya udah santai, santai, santai. Santai. Ternyata cuma segitu apinya, nggak nyebar. Oke, gua butuh lagi pemanah berkuda dan langsung aja. Gua akan buat pemanah berkuda gua ke sebelah sini, cuy. Your army is approaching its maximum size. A message from the king. Okay, 41 di sebelah situ. Stay away from my lands, infidel. Stay away. Kululuna jahat. Hajar langsung dan gua akan langsung minta mereka untuk serang si Khalid nih. I march. Yeah. Langsung hajar cuy. Al-hisan sari. Wah, sebelah sini nggak nyampe sayangnya. Back, wah gila. Api semua, jebakan api semua, edan. Oke, tetap hati-hati, tetap hati-hati. Banyak banget jebakan api. Messman gue udah pada datang nih. Siap-siap bakal ngehajar. Cuma berapa? Cuma 7 biji sih. 9 cuy. Oke, 9 mesmen langsung cuy hajar. Langsung lari. Back nih. Gila, nggak kelihatan gitu. Langsung hajar cuy. Oke, meninggal langsung hajar cuy. Kita buat defensif. Oke, satu aja cuy. Bampuskan lagi langsung bakalan gua lanjutin lagi perjalanan penyerangan kita. Wah, dan rame banget cuy. Back. Hati-hati lu, hati-hati. Ada pasukannya nih. Sekarang lawan kita siapa sih? Oh, alah si ini. Oke, banyak yang mati duluan. Wow. Hati-hati cuy, masih banyak banget nih. Emir Omar dengan banyak artilerinya. Wazir dengan banyak balistanya nih. Wah, serem gitu. Langsung cuy, hajar cuy. Gua akan ngehajar ini dulu sih. Mangonelnya ini nih. Ini rese banget sih Mangonel nih. Oke, jalan terus. Diam dulu biar terlindung. Wah, gila. Gua ngungsi dulu gua diajar. Gila. Pemanahnya cuy banyak banget. Wah, dan gua dikepung ini mah ceritanya. Oke, gua akan buat langsung beberapa trebuchet. Wah, gila dikepung gua cuy. Wah, gila. Oke. Back langsung, gila. Berhasil gua langsung back. Gila, banyak yang mati. Dipanahin ternyata. Ajar langsung. Wah, kebacok. Wah, dan sangar.
Gila, Emi Romana terlalu kaya, cuy. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Rebashi ready, sir. Langsung gua kasih bangkai sapi. Nah, lo ya. Rebashi ready, sir. Calculating. Mampus, damage-nya gila gede banget. Langsung ngajar nih, cuy. Wah, gila ini gue diajar nih. Sumpah ini gue harus back langsung ketangkasan, cuy. You attack my castle, you attack me. I may be forced to do something about it. This device requires skill. Some more shield ready. This device requires skilled engineers, my lord. Decommissioning. Rebashi ready, circulating. Oke, dikit lagi hancur. Langsung gua akan buat lagi pasukan pemanah berkuda. Jual-jualin dulu, cuy. Minuman gua banyak banget nih pasti nih. Tuh kan bener 48. Langsung buat lagi pemanah berkuda. Al-Hisan Usari. Recruits needed, sir. Oke, langsung hajar lagi. Yang bisa kita hajar. Wah, gila nih, enak banget nih. Kasih bangkai sapi dulu, cuy. Wah, gila, sedap. Sedap ini, sedap, sumpah. Yah, nggak kena dong. Wah, kena beberapa sih, dikit sih. Wah, lumayan lah. Oke, kasih lagi. Bangkai sapi. Oke. Langsung gua akan buat balista. Constructing siege equipment. Constructing siege. Wah, gila. Langsung, cuy. Ada balista di sini. Wah, meninggal dong. Oke. Engineer sangat-sangat rentan banget sih. Rentan masih gitu. Langsung hajar yang bisa kita hajar. Oke, bener bisa. Langsung bakar terus. Dan gue udah punya lagi nih. Ini udah. Suruh maju aja mereka. Mana nih balista gue nih? Balista ready. Maju lagi, cuy. Ada yang belum nyampe sepertinya damage-nya. Khuyuluna jahida. Oke, dikit lagi kebakar nih. Al-hisan sari. Yamri. Lama ya, cuy, ya. Semua hukum nantabar. Oke, kebakar langsung kita jalanin aja. Sumpah, ini api dari mana, cuy? Wah, gila, gila perangnya. Ini masih misi ke-70, please. Edan gitu. Kadang langsung ajar, cuy. Oke, kebakar. Wah, gila. Back. Oke, apinya ngerembet. Back. Wah, meninggal satu, astaga. Kenapa ya?
ada aja gitu, ada balista di situ gitu. Oke, diserang lagi gua. Langsung cuy. Kasih dulu nih beberapa bangkai sapi. Yah, nggak ada yang kena dong. Oke, pas banget. Wah, gila, mantep deh ini mah. Gua akan nyuruh mereka buat ini deh, nyerang gitu, nyerang si Emir. Back. Wah, kebacok satu. This device requires a message from King Philip. Oh, too boring. Please don't bother me with your silly requests. Sombong ternyata King Philip. Too boring katanya. Oke, okay, bakalan gua tarik semua aja. Pasukan gua nih, crossbowman terutama, dan gua nggak ngerti sih ya kenapa ya di sini kayak tiba-tiba ada beberapa gila. Gua tadi bawa banyak ini loh, bawa banyak apa namanya engineer dan tinggal segitu gitu. Wah gila, bakalan lama ini cuy. Mantap ini, bener-bener santuy marah kalau kayak gini. Langsung masih kebakar, ternyata ikut kebakar di sebelah situ, dan sebelah sini akan gua cicil aja mumpung masih aman. Oke, pasukannya Lionheart nih. Winding her up. Gila, rame banget cuy, sumpah ini Omar. Oke, Lionheart juga nyerang gua. Nyerang si pasukan dari Lionheart udah pada ngumpul juga. Gua akan naruh pasukan gua di sebelah situ, engineer, dan kita jual-jualin lagi cuy. Seperti biasa, gue akan buat messman untuk pasukan pemukul. Recruits needed, sire. Work halted, my lord. Weapons needed. Oke. Is currently functioning, my lord. Messman, langsung gue taruh juga di sebelah sini. Kenapa nggak bisa ya? Kenapa pula ini nggak bisa? Walah, ternyata ada yang kejebak cuy. Gua akan taruh sebelah sini. Dan akhirnya jebol sini. Dan udah kebakar lagi. Gua sumpah penasaran, Emir Omar hampir 200 cuy pasukannya. Edan. Gila, 200. Oke, kemana gua di sebelah sini? Messman di sebelah sini. Gila, ini mah langsung meninggal kalau gua serang. Mana hijau-hijaunya banyak banget pula ini. Wah, lama nih cuy.
harus kita cicilin dulu nih satu-satu nih. Oke, pasukan tambahan gue udah mulai datang. Dan langsung para crossbowmen kita minta mereka untuk ngehajar si pajaknya gitu kan. Jadi pada kena di sekitar rajanya gitu. Mulai kita cicilin cuy pakai crossbowmen biar lebih cepat. Dan pasukan kemana gue yang biasa juga kemana berkuda gue buat arahin ke sebelah sini. Bakar lagi, kita coba bakar lagi. Oke, okay. Udah pada datang lagi cuy. Oke, udah banyak yang sekarat. Dan gue lama di Emir. Sumpah dah. Things aren't going so well, are they? Still, never mind. Calculating. Oke. Terus Balista juga bantuin ngajar si Emir. Balista ready. Balista ready. Cicilin terus coy pokoknya. Semua shield ready. Oke, setelah ini bakalan gua ajar nih. Si ini udah lemah sih cuy. Udah gampang gitu. Dan di sebelah sini, wah gila sangar juga nih cuy. Ini langsung aja kita bakalan buat di sebelah sini aja. Untuk ngebakar dia nih. 17 langsung kita buat mereka jadi balista semua. Kita cicil dari sini cuy. Biar bisa menghemat waktu. Constructing siege equipment. Oke. Hancur satu lagi nih. Shoulder pumps. Calculating. Langsung hajar cuy. Udah bisa naik nih, gua nih harusnya nih. Ready, sir. Calculating. Akhirnya sepi juga. Wow, kenapa lewat sini? Back. Nih udah hancur nih, yuk lewat yuk. Oke, langsung. Gimana perkembangan gua di balista? Langsung bakar cuy. Oke, Emir mati cuy. Blue Thunder, Mother told me to be more careful. Mantep. Still, a better life awaits. Exiting. A message from King Philip. Okay. Our alliance bears fruit. Bravo, brave ally. Bravo. Langsung cuy. Jump to it. Hajar lagi ya enggak. What needs to do? A message from the Lionheart. Good work, my lord. We are royally impressed at your accomplishment. Constructing siege equipment.
Okay. A message from the sheriff. Another glorious trial for my honorable lads. What do you think? Rebushi ready, sir. Calculate. Lajar lagi, lajar terus pokoknya. A message from the wazir. Sebelah sini juga udah kebakar. Your troops. What are they doing here outside my castle? A message from the wazir. We are weak. We will be strong. Oke, sebelah sini cuy. Rebushi ready, sir. Langsung ajar aja sebelah sini. Akses kita untuk maju. Balista maju. Rebushi ready, sir. Dan sebelah sini juga udah perang juga nih. Balista gue sama pemanahnya si Sheriff. Oke, dikit lagi nih, hancur nih. Udah, sambil kita majuin aja. Oke, hancur kan langsung cuy. Dan untuk menghemat waktu langsung aja cuy. Bakalan gua majuin ke sini para pemanah gua. Oke. Wazir meninggal. I should not die. No. Balista maju. A message from King Philip. Our alliance bears fruit. Bravo, brave ally. Bravo. Exiting siege. Set us a task. Langsung maju juga sebelah sini. A message from the lion. Kita buat balista. Good work, my lord. We are royally impressed at your accomplishment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Oke. Duel kemana ya enggak? Nah ini nih, kenapa gitu? Kadang ada yang error kayak gitu cuy. Langsung ajar-ajarin nih. Wah, gila nih cuy, kan bener aja ada jebakan api di sebelah sini seperti biasa cuy. Watch it, ini kenapa nggak ada batu yang layak? Oh ini. Langsung ajar cuy. Nggak pakai lama, langsung kita ajar. What? Tembus di sini dan di sini udah nggak ada jebakan api gitu kan? A message from the sheriff. Oke, hancur. Langsung hajar cuy. Dan di sebelah sini tentunya nggak bakalan kena. A message from the sheriff. Wah gila. Wah Edan langsung banyak dong. Back. Mati gua kalah. Yakin gua kalah. Gila ramai banget cuy. Tiba-tiba segitu. Oke, ajar terus ya. Wah gila diajar dong ini gua. Gila dihabisin. Dan masih melakukan penapanan cuy. Wah sumpah suram gitu. Harusnya udah bisa menang gua. Hajar lagi, hajar terus pokoknya. Wah gila ada satu orang sini. Back. Wah kenapa gitu ya orang-orang ya? Oke, hancur.
Move there. We're made some muscle. Yes, boss. Bravo. Oke, aman nih, harus kecil langsung aja. Padahal bisa maju akhirnya pasukan pemanah kita. Dan pasukan pemanah ini juga wis maju, udah sip langsung. Kita panahin mereka. Oke, yo, duel sekarang yo. Mantep tuh ya. Oke, raja terakhir cuy. Oke. Gila, misi yang sulit, sumpah, misi 70. Jangan lupa like dan subscribe cuy. Terima kasih cuy. A message from King Philip. Our alliance bears fruit. Bravo, brave ally. Bravo.